Teman-teman, kalian mau tau gak? Gue kan kalau misalkan rekaman tuh kan nyari seperti Singapura nih. Pingnya 30-40an, oke? Okay? Tadi, guys, berapa lama nyarinya? Kita kan nyari barang kan, berapa lama? 40 menitan ya, nyari server. Satu game Valo. Kalau misalkan cepet, dua game Valo bisa itu. Hampir sejam, iya. Ini halo semuanya, kembali ke Musaw Indonesia. Gue Artes, atau bisa panggil dengan. Dan kali ini kita pingin coba PvP, tapi fighting style, buah sama gun random. Dan statsnya tidak boleh dibuah ya. Mau di gun bebas, mau di pedang boleh. Kalau gitu semua video mulai, untuk like, comment, subscribe. Klik tombol beli sama teman-teman juga. Dan jangan lupa juga subscribe channel kedua gue Tuarek Skripsi, karena gue udah mulai sering-sering upload di channel kedua. Kalau gitu langsung aja ke video. Oke, jadi gini teman-teman. Di sini gue bakal nge-spin wheel punya gue dulu deh. Kalian silakan yang lainnya tolong baris di depan gue ya. Oke, kita spin wheel. Fighting style kita apa? Ayo, dikit lagi. Gue mau nanya, Dragon Talon itu yang udah di-upgrade atau belum yang belum di-upgrade ya? Oh, yang udah oke. Yang bagus oke. Bagus oke. Oke. Dragon Talon yang V2 oke. Oke, masih oke lah. Oke. Berikutnya, pedang. Pedang gua apa? Kita lihat. Oh, lupa gua shuffle tadi ya. Oke, enggak apa-apalah. Kenapa harus pedang yang Master Rigo belum max? Ini pedang OP banget ya Master Rigo belum max. Oke. Master Rigo berapa? Aduh, Dragon Trident. Dikit lagi. Guys, gue boleh naikin Mastery dulu gak bentar? Ini pedang OP banget padahal. Ini pedang X-nya OP banget ini. Aduh, pedang OP padahal. Berikutnya, Gane. Itu, aduh, gue saya. Aduh, itu gue harus gue naikin itu ya. Oke, okay, gue gak bakal pakai pedang. Refine slingshot. Oke, okay, siap. Refine slingshot ya. Terus gue pakai Dragon Talon di mana? Di Haunted ya? Haunted, oke. Okay. Oke, okay, kita ke sana dulu. Dan di atas ya kan? Oh, sini kah? Gue lupa deh. Sini bukan sih? Ini ya? Oh iya, benar. Oke. Okay. Gila, gua juga lupa ya teman-teman. Ini skillnya tuh ngapain ya? Oke. Nggak tahu. Wah, ini kalau misalkan ada skill X atau skill C, wah bisa sih itu. Oh ya, ini statsnya harus kita ganti juga teman-teman ya. Nanti kita bakal ganti. Kita stats refund ya pakai Robux juga enggak apa-apa lah ya. Oke, kita refund dulu. Kita ke refund pedang atau enggak pedang sih. Meskipun pedangnya jelek ya. Enggak, bukan sebenarnya pedangnya bagus tapi dikit lagi padahal. Oke. Yang pertama ada Happy. Kita ada enchant-nya loh. Oke. Happy. Kita coba spin wheel. Kita shuffle dulu. Oke. Untuk fighting style dia pakai apa? Sharkman Karate. Oke. Okay. Yang penting udah upgrade ya. Untuk pedang dia pakai apa? Kita shuffle dulu. Iron Mace. Oke. Okay. Berikutnya untuk gunnya kita lihat dapat apa? Bazooka. Kok gue kasihan sama Happy ya? Ini apa nih? Kok tiba-tiba ada mamut? Punya siapa nih? Dari Zen. Makasih loh Zen. Datang-datang tiba-tiba dikasih mamut gue. Oke, siap, makasih Zen. Server hoki ya. Oke, ganti dulu Happy. Gue juga pengen sekarang dia ganti. Kita ke mansion. Kayaknya server hoki itu cuma gacha. Tau gak sih Happy? Tau gak, kemarin gue gacha dapat apaan? Dapat Blizzard juga gue. Jadi gue gacha di akun lo dapet Blizzard. Akun gue dapat Blizzard. Coba kita gacha dapat apa nih? Buah musim semi. Siapa karena Iron Mace masuk ke. Oke, kita lawan Happy ya. Ya udah. Happy, mau lucu nggak Happy? Kita pakai buah apa ya? Kita janji buahnya sama ya, jangan portal itu banyak apa gampang. Mau buah apa? Yang lucu. Movementnya oke tapi nggak overpower. Spin jangan terlalu ini. Apa ya? Oh. Sen, gimana Sen? Sen. Sen gimana Sen? Apa nih? Bisa. Oke, ayo gas. Ayo, ada Sen di mansion tuh. Ya, si Happy harusnya banyak kan dia storage-nya banyak tuh. Oke, kita anelai dulu. Kita main dalam aja ya, nggak usah main di luar ya. Siap, 3, 2, 1, mulai. Oh, nice. Oh, nice. Nice, ini Sen gue belum pake sih, jujur aja ya. Oke. Oke. Oh, nice, kena. Dar, diam dia. Oke, okay, nice. Wah, oke. Okay. Oke, okay, kena lagi. Nice. Ayo, sini. Sini kamu. Buset, mau ulti dia. Pernah gak ada damage. Sini kamu. Kena, nice. Oke. Okay. Mana orangnya? Waduh, kesana dia. Dar, oke, okay, nice. Kena, sekarat. Happy, sekarat. Sini kamu, Happy.
Wah, let's go. Tapi emang itu Happy gak hoki sih. Happy gak ada hoki, dapatnya Sherman Karate Iron Mace. Jelek banget Sherman Karate Iron Mace. Oke, ini gue masih oke lah ya. Oke, Happy jangan keluar, lu balik baris baris aja ya, baris ke belakang aja ya. Ini kayak server gak full soalnya. Oke, baris ke belakang, paling belakang aja. Oke, berikutnya Aqua lawan Han. Oh, tadi si Happy itu 20M, ini 30M lawan 30M nih. Oh, seru nih, seru nih, seru nih. Tapi satunya HP, si Han pakai HP. Oke, Aqua, kita coba ya, kita lihat. Untuk fighting style-nya dia make Water Kung Fu. Berikutnya untuk pedangnya dia pakai apa? Oke, oke, pedangnya bagus lah. Soul Cane, Soul Cane, lumayan, lumayan Soul Cane. Berikutnya pakai apa? Kita lihat untuk gunnya memakai oh, start gun gak sih? Asidium Rifle, combo Soul Cane sama Asidium Rifle gak sih? Aqua, start gun gak sih? Oke, untuk Han kita coba ya. Wah ini itu harusnya start gun itu. Ini Asidium Rifle plus Soul Cane. Eh capek banget sih. Wah capek banget. Boleh start gun. Kan gue bilang yang penting tidak boleh start buah. Mau gun boleh, pedang boleh, apa aja. Oke, kita lihat Han. Dia pakai apa? Kita lihat ya. Aduh jelek banget. Dark step, bukan dead step, dark step yang pertama. Oke, untuk pedangnya kita lihat pakai apa dia. Oh, enak ini, enak ini, tapi bohong. Triple katana. Untuk gunnya dark step, triple katana, gunnya bazooka. Teori si satu. Han ente Han ya, kayaknya lagi gak hoki. OTP-in siapa yang pakai portal, tolong tuh Zen ditepin Zen tuh. Si Castle kayaknya deh, si Castle. Aduh, itu sedih banget sih. Aqua sampai luka, jangan sampai lu kalah. Gue kecewa sih, musuh lu itu pakai moto boleh, musuh lu tuh pakai dark step. Dark step triple katana, bukan gue tadi hampir salah baca, gue kira TTK kan, triple katana biasa terus pakai bazooka. Oke, Han lu bisa menang ya. Gua invite ke kru. Krunya namanya Tobat Brutal Enjoyer ya. Tobat Brutal ya. Tobat. Dia lagi tobat. Oke. Okay. Han sama aku silakan kotak. Bazooka sakit sih Zen. Tapi masalahnya lawannya Asidium Soul Cane. Gak punya bazooka. Ya berarti lu gak boleh pakai gun Han. Berarti lu gak boleh pakai gun. Ini kalau lu bisa menang Han, gua invite ke kru langsungan. Oke. Okay. Di dalam ya mainnya ya. 3, 2, 1. Mulai. Oh, sama-sama pakai rumble. Wah, miss. Aku yang miss dikit. Tapi tadi pas dilompat, kena loh Soul Cane. Nice juga itu. Oke. Okay. Tadi gue sama Happy. Happy kita pilih-pilih lama gak sih tadi? Nggak terlalu lama kan? Tapi Dragon Ball memang sakit sih ya. Agak lama, tapi kayak nggak lama banget ya. Wah, Han udah sekarat sih. Kita ajar sih. Tapi aku juga lumayan loh berkurangnya. Aku berkurangnya lumayan loh. Ini kalau misalkan si Han yang menang, gue gak bakal ngomong Han Sklisu lagi sih, jujur aja. Kalau Han yang menang, gue gak bakal ngomong Han Sklisu lagi ya. Oh ya teman-teman, lupa ngomong, langsung sekarat. Gak boleh P4 ya. Alas, dikena combo sekali langsung sekarat, kena Asidium. Wah, ada Asidium. Itu di M1 Asidium mati tuh. M1 Asidium mati tuh. Oh, oke. Okay. Kabur dulu, dia pakai mic. Oh, P3 boleh teman-teman ya. P3 boleh. Oke. Okay. Kita lihat, sekarat banget. Untung gak kena. Serem sih. Oke, kena. Gak kena, stun gue. Belum mati loh. Si Han belum mati loh. Si Han ngedotsnya jago juga ternyata. Ya, antara si Han ngedotsnya jago atau gak. Aku rip aim. Gak tahu juga ya. Bisa muter begitu. Terus tapi gak, udah muter, gak kena. Emang skill Z. Rumble tuh agak, kadang-kadang agak-agak gimana gitu ya teman-teman ya. Kita lihat, Han udah mulai sekarat banget tuh. Aku nyawanya setengah, gak kena skill Z. Skill yang kentutin tuh skill X atau skill Z sih? Asidium gue lupa. X, oh ya skill X ini gak kena. Soul Cane-nya tadi kena loh, tapi gak dilanjutin sama si Aqua. Ya ini lama ya.
Oke, ente han. Tapi han ya, untuk elu ya cuma pakai dua doang, nggak pakai gun dan fighting style jelek, nyata juga apa sih namanya? Pedang juga jelek. Itu lu bisa selamat-selamat itu keren sih han. Lumayan ternyata lu enggak skill isu han. Bagus juga. Oke, silakan baris balik ke belakang lagi dan Aqua juga. Berikutnya Rafli lawan Nuprochan. Nuprochan 23. Oh, ini enggak adil sih. Rafli melawan L dulu deh. Enggak bounty-nya enggak adil lo Prochan. Bounty-nya tidak adil Prochan. L sama Rafli masih mending satu. Lu bedanya belasan puluh 20M bedanya, Pak. Oke, L sama Rafli ya. Kalau build jelek enggak apa-apa. Oke, kita shuffle dulu. Rafli mendapatkan fighting salabah. Oke, masih oke lah. Superhuman. Oke. Untuk pedang, Rafli mendapatkan apa? Ini bagus sih. Halo Sai. Oke. Okay. Untuk gun, dia pakai apa? Kita lihat Refine Flintlock. Gunnya jelek. Tapi saya oke. Okay. Oke. Okay. Itu bagus loh, pakai superhuman terus pakai Halo Sai. Gun, ya gun kayaknya ya udahlah ya. Oke, okay, Rafli minggir dulu Rafli. Ambil dulu ganti dulu sana. Minta Zen tepein. Tolong Zen. Terima kasih Zen. Oke, L, dia memakai apa nih si L? Wah, enak banget. Wah, enak banget. Sanguin Art dapetnya dia, Pak. Dapet Sanguin Art. Oke, untuk pedang dapet apa? Dapet Sanguin Art lo dia. Wah, ini susah sih. Gue nggak tahu dia ada atau nggak. Oke, untuk pedang Dark Blade. Kalau nggak ada, berarti jangan pakai apa-apa. Untuk gun. Tapi kalau dia punya Dark Blade ini OP banget sih. Gunnya cannon. Oke, gunnya jelek. Gak ada Dark Blade. Berarti Sanguine Art. Sanguine Art ada gak? Kalau sang... Ada, oke. Okay. Berarti Sanguine Art sama cannon. Kalau... ini gue tepein dah sini. Ketiki kan. Kalau ada Dark Blade tuh OP banget. Ini kayaknya modal Sanguine Art doang. Iya gak sih? Gun sword gak ada. Wah, iya bener-bener modal Sanguine Art. Tap-tap aja udah lu. Itu range-nya kan gede. Mana sih? Gue lupa ya. Sebelah sana ya? Udah modal tap-tap aja udah. Sini, gue tapin. Mana? Orangnya mana? Oh, tuh. Sini. Gue gak tahu siapa yang menang ini ya. Oke. Okay. Modal Sanguine Art. Dia superhuman flintlock. Pedang lu apa tadi? Gak punya halo. Wah. Guys, sama-sama modal fighting style. Dia gak punya halo side. 2-1 mulai. Statnya bukan dibuah tapi kan kalian... Gue nggak tahu nih siapa menang. Gue diem di sini. Tolong dipercepat ya editor. Kayak ini bakal lama ini karena bener-bener fighting style doang ini. Gue boleh pakai buah. Statnya nggak boleh buah, tapi kalian boleh pakai buah. Wih. Oh, gue kira bakal dilanjutin ngomongnya kan. Tapi gue yakin 100% ya. Mereka berdua tidak punya combo one shot. Kenapa? Karena fighting style semua skill dipakai nggak one shot. Waktu main nggak perlu cintra body. Oh ya guys, beli kalung terus beli ada UGS lain di cintra body di sama Uri Studio ya guys. Link deskripsi. Oke, makasih Aqua. Ya ini kayak bakal lama teman-teman, kita diemin sini aja ya. Wih, akhirnya menang. GG. Sanguin ya menang. Itu lama sih. Jujur itu lama sih. Iya, emang bener. Superhuman emang susah sih. Aim superhuman susah. Plus lu gak ada pedang, bener gak sih? Itu ente sih susah itu. Kalau ada pedang itu bakal lebih bagus sih. Tapi susah emang susah. Oke, L sama Rafli silakan belakang lagi. Berikutnya Nuprochan sama Zen. Adil. 23 sama 29. Zen belum maju. Di atas 20M dua-duanya. Bounty-nya 120M. Adil lah. Gue lawan Zen aja. Kadang gue menang, kadang dia menang. Gitu. Ayo, fighting silent Prochan apa? Masih bagus ya, tapi gak terlalu bagus. Dead step, lumayan lah. Gak jelek-jelek banget. Dead step, bukan dark step. Yang dead step yang V2, oke. Untuk pedangnya, kita shuffle dulu. Hmm?
nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus. Long sword lumayan. Longsword lumayan loh teman-teman, ada skill stunnya kalau sama skill lompatnya gitu deh. Terus untuk gunnya, oh ini kenapa gue gak nemas buah, karena buah gak semua orang punya semua permainan ya. Bagus ininya gunnya, serpent bow itu bagus sih. Oke Brocan silakan. Di sama saya udah lama gak main, jadi harusnya bisa lah Brocan menang itu. Elektrik. Oke, okay. Dapat elektrik dia. Oke, okay, pedangnya bagus untungnya. Dapat TTK dia, terus triple katana ya. Gane bazooka. Oke, okay. Modal TTK sama elektrik. Guys, siapa yang setuju 5 menit lagi nggak selesai seri? Itu kena skill X TTK mati gak sih tuh? Wah udah cooldown TTK-nya. Wih elektriknya nyala tapi. Wih nice. Let's go Zen. Ya berarti masih menurut sampai akhir. Untuk like, comment, subscribe, dan klik tombol beli. Dan nyalakan sama klub itu arah subscribe. Mari semuanya. Bye bye.